إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حكم من سبق عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح به بالتحديث على الأصح. Nah, bagaimana seorang perawi mudallis? Perawi mudallis, ya, apabila dia seorang yang thiqah, terpercaya, apabila dia thiqah dan terpercaya, ya, maka tidak diterima periwayatannya kecuali dengan mengucapkan kata haddatsana atau sami'tu, ya, untuk tadlis isnad, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi kalau untuk tadlis taswiyah, maka tidak diterima kecuali kalau ia mengucapkan dari gurunya sami'tu dan guru-gurunya juga mengatakan sami'tu atau hadatsana. Ya, bedanya tadlis isnad apa? Kalau tadlis isnad, yang dia gugurkan itu adalah perantara antara dia dengan gurunya. Si A meriwayatkan dari si B, meriwayatkan dari si C. Si A meriwayatkan dari si B, si B meriwayatkan dari si C. Tapi si A juga berguru kepada si C dan mengambil banyak hadis dari si C. Tapi kemudian dalam satu periwayatan dia tidak mendengar langsung dari si C, tapi mendengar dari si B. Maka si B dia gugurkan, dia mengatakan dari C. Maka ini disebut dengan tadlis isnad, ya. Ada lagi yang disebut dengan tadlis taswiyah, ini lebih buruk lagi. Ya. Yaitu si A meriwayatkan dari si B, meriwayatkan dari C, meriwayatkan dari D. A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan dari D. B adalah perawi yang thiqah. C perawi yang lemah. D perawi yang thiqah, dan antara B dan D ini bertemu dan berguru. Maka si A melakukan taswiyah, dia katakan begini, ketika meriwayatkan dari si B dia ucapkan haddatsana, telah bercerita kepada kami B. Lalu ia gugurkan si C, dia katakan dari D. Ya, sengaja dia lakukan itu supaya dikira yang melakukan tadlis siapa? B. Padahal sebetulnya yang melakukan tadlis itu si A. Ini namanya lempar batu sebut citangan. Ya. Maka ini disebut dengan tadlis taswiyah, ya akhul Islam. Yang sering melakukan ini adalah Al-Walid bin Muslim. Ya, dan sebagian ulama mengatakan Baqiyah bin Walid, namun pendapat yang kuat bahwa Baqiyah bin Walid itu hanya tuduhan saja. Yang haji beliau tidak melakukan itu. Betul Baqiyah adalah mudallis, tapi ia pelaku tadlis isnad saja. Ya. Tapi yang sering melakukan tadlis taswiyah adalah Al-Walid bin Muslim, ya khotul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, pada itu ya, perawi yang sifat yang mudallis ini apabila ternyata ia meriwayatkan dengan lafaz an, tidak diterima. Apabila ia meriwayatkan dengan lafaz haddatsana, diterima kalau memang perawi ini thiqah. Ya, bisa dipercaya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ini ya perbedaan antara tadlis taswiyah dengan tadlis isnad. Dan sudah kita sebutkan tadi, ternyata juga ada perbedaan antara tadlis dengan mursal. Maka beliau berkata, wa kadal mursal khafi min mu'asirin lam yalqa. Demikian pula mursal khafi adalah periwayatan dari orang yang semasa dengannya tapi tidak bertemu. Bedanya dengan tadlis, kalau tadlis bertemu, sedangkan mursal khafi itu tidak bertemu. Si A tidak bertemu dengan si C, ya, tapi si A semasa dengan si C tapi tidak bertemu. Maka apabila si A meriwayatkan dari si C dan mengatakan an, ini disebut dengan mursal khafi. Tapi kalau si A bertemu dengan si C dan mengambil hadis dari si C, ya, lalu kemudian ada hadis yang ia tidak dengar,
kemudian ia riwayatkan dari orang lain. Sebetulnya ia meriwayatkan dari orang lain, tapi orang tersebut ia gugurkan. Dan ia langsung katakan dari C, ini mudallis namanya ya, akhir Islam ya, mudallas. Hadisnya disebut dengan mudallas. Maka ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, beliau berkata, wal farqu bainal mudallas wal mursal al khafi daqiqun hasala tahriruhu bima dzukira huna. Perbedaan antara ya mursal khafi dengan mudallas sebetulnya sedikit sekali, sudah kita sebutkan tadi. Ya. Wa huwa anna tadlis yahtasu biman ra'a man urifa liqa'u ay iyyah. Fa'amma in asarahu wa lam yu'raf annahu laqiyahu fa huwa al-mursal khafi. Bahwa tadlis itu khusus kalau ia meriwayatkan dari perawi yang memang ia bertemu dan mengambil hadis darinya. Sedangkan mursal khafi itu dia tidak bertemu walaupun semasa. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka inilah perbedaan antara mursal khafi dengan tadlis. Ya, semoga yang saya jelaskan ini bisa difahami ya, dan lebih kita bedakan antara mursal khafi dengan tadlis. Karena terkadang banyak orang yang tidak bisa membedakan antara mursal khafi dengan tadlis itu.